Bagaimana tanggapan Bapak dengan diselenggaranya acara CIRB 2012 bagi Bapak sendiri pribadi dan juga CIRB sendiri? Dan apa motivasi Bapak untuk melakukan ini? Partisipasi kali ini yang pertama sebenarnya pengen juga ada challenge gitu ya dari mahasiswa gitu atau kamu mau challenge ini memang bisa di secara profesional jadi pertama tujuan itu yang kedua pasti buat company saya adalah dari ke naikkan company profile gimana ada bisnis. Nah, menurut Bapak siapakah pemimpin itu Pak dan bagaimana seharusnya seorang pemimpin itu? Buat saya pemimpin itu adalah orang yang bisa menginspirasi seluruh organisasi untuk bergerak ke arah yang sama dan menghasilkan sesuatu yang punya impact ke company. Saya itu adalah tim besar pemimpin, jadi harus bisa membuat visi dan memastikan visinya dijalankan oleh semua elemen dengan perusahaan. Terima kasih, Pak.